Merinding, Lesti Kejora terima hadiah spesial dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI setelah tampil begitu mempesona dalam acara penghargaan KPI 2021 yang disiarkan langsung di televisi Indosiar. Bukan tanpa alasan, menurut informasi yang didapatkan dari berbagai sumber, hadiah tersebut diberikan karena Lesti Kejora tengah hamil besar, namun tetap memenuhi undangan KPI dengan penampilan yang cukup memukau para tamu undangan. Profesionalitas itulah yang membuat penyelenggaraan penghargaan tersebut kagum. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Lesti Kejora adalah penyanyi paling the best saat ini di tanah air. Maka tak heran pula jika Lesti Kejora satu-satunya bintang tamu yang menerima hadiah spesial dari Komisi Penyiaran Indonesia dalam acara penghargaan KPI 2021. Tentu saja, hal ini membuat rasa bangga tersendiri bagi Lesti Kejora, mengingat dirinya begitu dispesialkan dalam acara tersebut ketimbang dari artis dan penyanyi lainnya. Rizky Billar yang menemani sang istri juga ikut terharu dan berkaca-kaca melihat Lesti Kejora, bini tercinta begitu disayang oleh banyak pihak. Setelah acara tersebut selesai, Lesti Kejora dan seluruh tim Leslar Entertainment yang ikut dalam acara tersebut langsung pulang ke tempat kediamannya. Momen-momen haru pun tak terelakkan saat Lesti Kejora bertemu dengan para tamu undangan dan penyanyi lainnya. Doa dan nasihat turut diucapkan ke Lesti Kejora atas kesuksesannya selama ini. Banyak artis top tanah air yang menghadiri acara tersebut mendoakan Lesti sehat selalu sampai melahirkan nanti dan mendoakan semoga Lesti Kejora menjadi anak yang soleh kebanggaan kedua orang tua dan keluarganya nanti. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.